Seperti SR2 ini rombakan garasi ya. Nah kalau itu 17 OC kembarannya penggemar sitter tuh. Bersih ya. Ya, kita sedang ada di SPBU-nya Sumber Alam nih. Lagi pada ngisi, ada sekitar 1 2 3 4 tuh yang ngisi solar. Dan di sini kita akan melihat-lihat bus. Tapi khususnya saya akan melihat bus yang di depan saya ini nih. AA731317OC tim Cibarusah Purwakarta. Ini Hino Erta tahun 2012. Nomor seri bisnya itu 42, Sahabat Agista. Nicknamenya Agista, ini katanya yang ngasih nama itu manianya, ini mania anak-anak sekolah primadona jalur selatan. Dan bus ini memiliki cat livery yang sepintas mirip 73OC, dan plat nomornya sebenarnya sama, cuman diputer-puter dia 7173 sama 7317OC. Cuma bedanya di belakangnya dia ini mirip yang livery selendang. Kalau yang 73OC tim Jeleduk penggemar sitter, dia masih yang versi lamanya. Ya, dia lagi ngisi solar. Hino RK 2012, bodinya SR1. Legasi SR1 generasi pertama. Nah itu 99OC selesai nyolar. Dia dulu plat nomor lamanya nggak berapa ya, aku kurang paham. Dan livernya dia mirip livery Garuda ini, pesawat Garuda. Cuman dia hanya dicat yang livery dasar itu, dulunya warnanya bagus, sekarang dirubah jadi putih. Terlihat lebih seger memang. Dan dia mirip penggemar sitter, benar-benar mirip, cuman beda di belakangnya aja. Dan kursinya pun sama kayak penggemar sitter, itu pakai kursi Aldila X Efficiency. Dan kita lihat depannya kayak gimana. Untuk tampilan depannya kurang lebih seperti ini. Ada strobo 1, lampu PCR 1, dan dipasangi winglet juga. Terus ada stiker Scotlab 3 garis, biru, merah, putih. Namanya Agista, nggak tahu silsilah Agista itu apa. Dan sempat nanya bekas krunya itu yang ngasih nama manianya sendiri itu. Dia single glass. Untuk headlampnya dia masih bawaan headlamp lama nih, SR1. Posisi masih isi solar, dan di sebelahnya ada 03C. Krunya ini Pak Wanto dan Pak Jailani, tim Cibarusah. Dia SR1, toilet tengah. Toilet yang sangat tidak ramah bagi kaum pria berpostur tinggi dan gendut. 17OC. Nanti kita izin ke krunya kalau udah parkir untuk review dalemannya. Ya, kita ada di dalamnya nih, Agista 17OC. Dan ternyata untuk atapnya, terus lubang AC-nya, dia pakai yang terbaru ya. Kalau dulu kan yang versi aslinya dia nggak seperti ini. Dan dia di tiap atas kursi itu ada colokan USB-nya. Mantap. Kita duduk di
belakang pintu tengah, tepat di depan kita ada toilet. Nah, toiletnya seperti biasa digunakan hanya saat bus sedang berjalan. Ya, untuk daleman toiletnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau nggak salah berarti dulu dia bisnya non toilet. Ini toiletnya dirombak di laksana. Kalau yang bawahan laksana dulu dia nggak ada tempat penampungan airnya, kalau sekarang ada. Jadi dulu dia pakai ember, jadi cukup makan space. Kalau ini sih lumayan longgar, tapi tetap masih nggak ramah bagi saya. Dan dia total kursinya itu ada 36, standar untuk AC toiletnya sumber alam. Untuk seatnya juga sama, ada ininya. Dia jadi kursi X wisata yang bisa dirubah jadi konfigurasi 22 atau 32, sama dengan yang ada di penggemar seater. Cuman sebenarnya kalau udah dibikin AC toilet mungkin ya ininya agak dilepas, tapi mungkin karena bok-bok nanti dipakai untuk wisata, kita nggak tahu ya. Bukan apa-apa lah, itu kewenangan ada di sumber alam. Seperti biasa, ada fasilitas TV untuk hiburan audio visualnya. Dan untuk ininya dia bawaan Discovery ya, kanibalisme. Dashboardnya dashboard SR1. Dan di cas juga, di depan juga ada colokan untuk ngecas HP. Mantap, 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 mantap. Thank you.